Biasa kan. Muka surat kenal kan? Betul? Daripada muka surat kenal kan? Soalan sebelumnya. Ya, aman ni baru satu. Ada Ana buat nombor dua. Jangan lupa tanya. Tanya tak tak wala. Ambil macam tu. Safa. Buat nombor tiga. Boleh. Tak apa, salah kan? Tai-tai takut salah. Dia sebetulkan. Salah sebetulkan. Miza. Sekejap. Miza nombor empat. Seorang lagi kat tangan tu. Fazana. Fazana kan? Dengan tu. Apa? Dania. Awak Miza kan? Eh, dan Fazana. Dania kat tangan. Buat je, jangan takut salah. Nanti saya betulkan. Hari ni kita bincang dulu sampai mana kita boleh buat. Saya tulis soalan ke? Tak kan? Betul kan soalan yang saya tulis tu eh? Ah, 4.261.
Memang tak on. Panas ke? Sebab saya tak kuat kanun. Itu pelanu. Takut tersebut. Misa, tolong aman ni. Boleh, boleh pergi betulkan kalau salah. Saya tunggu semua siap dulu. Setiap kali bila saya suruh buat kat depan tu, buat je betul-betul. Tak payah pinjam masa. Saya bagi masa untuk buat. Kita bukan nak bincang bagi habis hari ni. Nanti kita akan bincang sampai habis. Haa.
Okey, jom kita cek satu-satu. Eh, tak tahu. Hei. Eh, baik. Tak apa, dia salah ni saya betulkan. No worry. Itu memang saja dia salah. Terima
Tambah. Oh. Enggak, kita boleh buat. Alah, kalau pergi. Nih, 1/4 juta, 1/4 kali 1 juta. Sebab tu kadang tu saja bagi orang ajar kawan. Jadi kita ajar kawan lama-lama kita jadi makin pandai. Okey. Dibagi 4 tu. So, dia dapat nanti RM250,000 kan. Tapi pastikan kosong ni sampai habis tak? Sebab kalau nanti kertas 2 pun kita bawa dia sama. Kalau tak pas nanti, nanti tak dapat makan penuh. So, RM250,000 tambahkan dengan RM2,500,000, RM500,000. So, kita dapat RM2,750,000, RM500,000. Bagi ni boleh buat betul, tapi pastinya dia buat yang RM1.4 juta. Okey, jom tengok nombor 2. Kita tengok nombor 2 betul tak dia buat nombor 2 ni? 6675488. Okay, jawapan dia betul. Okey. Yang pertama dia tukar ni. Tengok semua tengok. Semua tengok. Yang pertama dia tukar ni. So digerakkan jadi RM1,550,000. Okey betul? Okey ni dia. Lepas tu yang kedua dia tukar ni pula. Okey, saya dah ajar. Satu ni dia dulu kan? Okey, so 38. 3 kali 1 juta, 3 juta nampak? Bagi 8. Bahagi 8. Okey, bagus. Sebab sipit. Lepas tu saya tunggu. Ada tersebut orang cepat. Biasakan buat. Tak ada masalah.
Tapi kucing buat betul tak apa. Tapi kemudian juga. Okey, ha, sebab saya tahu sekolah tak boleh dapat cepat. Kita kucing buat betul. Okey? So, kita tanya kalau sikit betul, pun betul. Kalau sikit salah, macam mana ni buat tadi, dah betul lah sikit tapi salah buat. Okey? So, dah dapat RM375,000 yang ni. Ha, ni kan, satu tak depan kan? Satu tak depan kan? Okey, dah tambah. Kosong, 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 lima, lima tambah tujuh, 12, dan satu, 9, 2. Okey, betul. Tambahkan dengan 3,755,408. 8, 8, 4, 5, 7, 16, dan 1, 1 kan tambah 2, 3 tambah 3, 6. Okey. Biasakan eh, jangan terlalu rapat bila buat tu. Jangan terlalu rapat. Ha, kan? Bila terlalu rapat nanti, korang pun nampak korang sendiri confused tak banyak satu korang tambah. Faham? Jangan terlalu rapat. Ha, longgarkan sikit asa ni kan. Jarakkan tak puan. Ni lagi berapa jarak? Apa? Tak tanya siapa jarak pun. Okey. So, nombor tiga. 7,308,295. Okey, kita check dalam kita dia. Sama juga, 5 abaikan, nampak 5 letak terus ke depan. Alright. Okey, 1 per 2. 1 kali 7 juta, juta betul. Okey, bahagikan dengan 2. 3 2, 2. Nampak kan? Okey, 5 kali 2, 10. Lepas tu yang lain semua tu, kosong. Jadi, 5,500,000. Okey, 4. Lepas tu yang ni, tukarkan kepada nombor. Right? Tukarkan kepada nombor, dah 1 juta. So, dia dapat 802,000. Okey. Jadi, tambah. Dapat ni. Lepas tu yang terakhir ditambah dengan 1,006,295. So dia dapat 7,308,295. Ni nampak ah. Oh, makin ke bawah makin rapat pula. Okey, ha, tu saya takut tak sebab gaya-gaya tu. Okey. Okey, yang ni pun tukar. Darat 1 juta dapat 4,291,000. Okey. Banjir dia tukar tu betul. So tambah 9,8,2,8,9 2 tambah 9, 11 dan 1 6 6,198,289. Okay. So tanya dulu jawapan korang, nanti tanya sambung. Jawapan kat depan ni betul eh? Betul, saya dah cek. Sama-sama dengan jawapan yang dalam buku. Alah, tak ada makcik. Tak apa, abang kau kata tak hati. Malas tu abang kau. Dah tahu nggak ada.
Okey dah, boleh saya teruskan? Nombor satu sepadan dulu ya. Ya, boleh sepadam. Oke. Eh, Fazana, nombor lima. Itulah kadang-kadang terlalu senang pun boleh buat kesalahan. Okey, nombor 6, Faiz. Boleh, eh? Okey, tapi untuk okay, saya kena utamakan korang dulu, anak saya tak apa bagi soalan ni. Korang yang kena bagi susah. Eh, bukan sepanjang jam dah tu. Perkenalan lagi. Tak apa, tak apa. Ada lagi, ada lagi. No worries. Habis bincang tu bagi kuat pula.